Halo, selamat pagi. Kali ini saya bersama rekan-rekan dari alumni arsitektur Unpar berkesempatan tepatnya di Perigi untuk melihat kampus baru Unpar. Kalau dulu kita tahu atau ingat kampus ini adalah kampus orange bilangnya ya. Nah saat ini warna orange-nya itu jauh lebih terasa, mungkin lebih ke arah vermilion red ya. Orange sekali. Inilah kampus Unpar yang baru. Teman-teman bisa lihat di lantai atas PPAG ini ada court ya. Finishingnya dengan rumput sintetis, jadi kontras sekali warna orange dan warna hijau dari rumput ini. Terlihat penampakan dari kampus Unpar saat ini. Jadi konsepnya ini memanfaatkan ruang yang ada secara vertikal untuk mendapatkan kapasitas daya tampung yang lebih besar. Nah, sebelah kanan masih terlihat ya, itu kalau dulu namanya gedung apa ya, Fakultas Hukum barangkali atau FISIP ya, itu gedung lama. Nah, di tengah-tengahnya ini dulunya adalah Rektorat dan GSG, sekarang menjadi dua buah tower yang dihubungkan oleh jembatan di antara kedua tower tersebut. Atap rumput ini merupakan sebenarnya adalah atap dari auditorium atau PPAG yang terletak di antara dua tower utama ini. Dan kedua tower ini juga dihubungkan oleh sebuah jembatan. Ada di lantai di atas ya, paling atas, satu lantai sebelum paling atas. Nah, ini suasana dari lapangan rumput. Cukup besar dan cukup luas juga. Hanya karena ini berbentuk lorong, jadi anginnya juga cukup kuat ya. Di kemarin ada info, tadinya ini benar-benar ruang terbuka empat sisinya. Namun salah satu sisi kemudian dibuat barrier-nya, jadi ada jendela untuk mengurangi hembusan angin yang mungkin rasanya akan jadi terlalu kencang karena bebas lapang. Thank you.
Dari lapangan ini kemudian kita akan naik ke atas top floor mencoba jembatan ya yang menghubungkan antara tower 1 ke tower yang kedua. Ini memudahkan sirkulasi antara gedung tentunya. Lepas dari itu yang terakhir kita akan turun kembali ke auditorium yang ada di lantai 1. Ini dia gedungnya atau auditoriumnya. Nah, uniknya auditorium ini didesain dengan akustik ya. Jadi tidak dibutuhkan ya, sesuaikan lagunya sesuai dengan lagu. Pengeras suara atau tata suara karena dengan perhitungan audio tolong Bapak ya, kegiatan yang ada lagu, di Pak. Panggung atau di depan ini cukup hanya mengandalkan akustik, jadi tidak perlu pengeras suara. Orang yang ada di belakang, paling belakang, duduk paling belakang akan bisa mendengar dengan jelas kegiatan atau audio yang ada di panggung tersebut.생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Selfie.